Halo guys, apa kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Hari ini mau cari bahan bonsai guys. Mau cari bahan bonsai jenis pahong lah. Apa aja lah yang bisa dijadikan bahan bonsai. Ikuti terus ya guys. Ini kebetulan sendirian guys, jadi agak susah, nggak ada yang merah. Jadi kita cari bahan yang bisa dibawa pulang aja, yang kecil-kecil. Ini kebetulan di perumahan aja guys, nggak bisa hutan. Karena kelihatannya banyak pahong. Dan ini ada satu yang saya temukan cukup menarik, bisa saya ambil. Nah, ini adalah pahongnya guys. Lihat batangnya. Saya dongkel dulu ya guys. Nah ini guys ya, cukup mudah cabutnya. Cabut saja. Ini pahong. Daunnya seperti ini. Ini bunganya dan buahnya. Ya guys. Gerakannya sudah lumayan. Seperti ini. Kita bungkus saja. Ini ada pohon waru guys, siapa tahu ada yang kecil bisa diambil. Nah itu ada. Nah ini ada waru, nggak tahu waru apa ini, bisa dijadikan bahan bonsai ternyata. Keren, kita dongkel. Kita ke situ lagi ya guys, ke bagian dalam. Ada wahong. Ah, ini wahong. Kita dongkel juga. Untuk pemula itu yang seperti ini aja dulu. Nanti disambung pakai sancang. Ayan lah, di sana juga ada wahong. Tuh, nanti kita survei lagi. Oke, jadi terus ya guys. Ini bahan warunya tadi guys, sudah saya dongkel, tarik aja. Gak ada video pendongkelannya, jadi simpel-simpel aja. Langsung. Sudah meliuk, kita buang ini mati. Oke, ikuti terus ya guys. Itu wahong, kita eksekusi sekalian. Halo guys, inilah hasil perburuan kemarin ya guys. Nah, ini wahong, nanti desainnya mungkin seperti ini guys. Jadi kita tunggu hidup dulu ya guys. Mana lagi? Mudahan tumbuh ya. Wah, ya ini dari
Waru ya guys. Ini Waru kemarin ya guys. Kita dongkel. Harapannya hidup nanti. Waru. Cuma dapat Waru sama Wahong. Ini juga Wahong. Ini belum rapi, ini kemarin di parit guys, modelnya seperti ini. Oh nanti jadi apa? Rencananya mau kita tanam dulu hari ini. Ini juga. Untuk bahan belajar cari yang kecil-kecil aja. Jadi kalau salah bisa diprogram ulang. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini dan sudah mendukung. Saya doakan kalian juga sehat selalu di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengikuti perdongkelan yang biasa-biasa saja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.